Sebuah mobil tertabrak truk hingga tercebur ke sungai di jalur Pantura kawasan Kendal, Jawa Tengah. Pengemudi dan 3 penumpang selamat dievakuasi dari dalam sungai. Video amatir merekam warga membantu mengambil barang dari dalam mobil yang tercebur ke sungai di jalur Pantura Karangsuno, Kendal. Mobil ditabrak dari belakang oleh sebuah truk saat hendak berbelok masuk ke dalam gang. Truk bermuatan pakan ayam kaget tidak sempat menginjak rem. Truk terhenti tidak jauh dari lokasi tempat minibus tercebur. Mobil berisi pengemudi dan 3 penumpang, satu di antaranya balita. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan membentur beton dan besi jembatan, sementara bagian belakang dari truk ringsek. Aparat kepolisian dari Kendal telah memeriksa supir truk dan supir mobil. Sebuah mobil mewah yang tengah berhenti di lampu merah Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan terbakar. Mobil terbakar diduga karena korsleting listrik di bagian mesin. Api baru dapat dipadamkan 10 menit kemudian setelah sejumlah penjaga keamanan wilayah membantu memadamkan api. Menurut pengemudi mobil, ia sempat melihat adanya percikan api keluar dari dalam mesin.